Dan pemirsa, bagaimana kondisi arus lalu lintas di Brebes hari ini? Kita langsung bergabung dengan Angelika De Fagam yang siap melaporkan langsung dari Brebes, Jawa Tengah. Angelika, bagaimana arus lalu lintas di Brebes hari ini? Ya, Anissa, dapat kami sampaikan di hari pertama Lebaran pada saat ini kami pantau kondisi lalu lintas di sejumlah wilayah di Kabupaten Brebes. Tempat saya mengabarkan saat ini yaitu di Simpang 3 Brebes Timur terpantau ramai lancar dari arah Jakarta menuju ke wilayah Kota Tegal melewati jalur Pantura ramai lancar, begitupun arah sebaliknya, dan juga dari arah pintu tol Brebes Timur menuju ke Kota Tegal ramai lancar. Ini berbeda sekali dengan kondisi lalu lintas pada 3 hingga 1 hari kemarin menjelang Hari Raya Lebaran yang begitu padat dan begitu dipadati oleh kendaraan-kendaraan, baik mobil, sepeda motor, dan juga bus. Sementara itu, Anissa, dapat kami sampaikan juga kondisi lalu lintas dan suasana pada saat sholat id yang dilakukan oleh umat muslim di Kabupaten Brebes, yang di mana mereka melakukannya di masjid tertua di Kabupaten Brebes yang terletak di alun-alun pusat kota Kabupaten Brebes ini. Suasananya begitu hikmat dan khusyuk, berbondong-bondong umat muslim memenuhi alun-alun kota atau maksud kami Kabupaten Brebes, serta keadaan ataupun jalannya sholat id begitu lancar. Ini berkat pengamanan juga dari pihak kepolisian setempat yang melancarkan lalu lintas dan mengamankan jalannya sholat id. Dan perlu kami informasikan juga, Anissa, bila dua ataupun satu hari menjelang Hari Raya Lebaran, polisi masih sibuk berada di Simpang 3 Brebes Timur untuk melakukan pengamanan dan juga menguraikan kemacetan. Kami sampaikan pada siang hari ini di hari Lebaran pertama, sudah tidak lagi terlihat adanya rekayasa lalu lintas yang dilakukan pihak kepolisian, baik buka tutup jalan ataupun memberlakukan sistem kontraflow. Hal ini dilakukan karena kondisi lalu lintas di Simpang 3 Brebes Timur ini khususnya sudah berlangsung kondusif. Untuk sementara demikian, Anissa, yang bisa kami sampaikan dari Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih Angelika De Fagam melaporkan langsung dari Brebes, Jawa Tengah.